Yang ketiga lah. No? Okay, no? Baik. Hari ini insyaAllah kita nak tengok satu tajuk. Hadis yang ketiga. Tajuk kita hari ini, ilmu mengangkat martabat manusia. Ini tajuk kita hari ini. Ilmu mengangkat kedudukan seseorang. Dengan ilmu, kedudukan seseorang tu jadi tinggi. Di dunia, bahkan di akhirat. Dengan ilmu, seseorang tu akan jadi seorang yang agung, yang mulia. Di dunia pun dia mulia, di akhirat apatah lagi lah. Sebab tu kalam Sayyidina, ada yang mengatakan ni kalam Imam Syafi'i. Kan? Man arada dunia fa'alihi bil ilmi. Siapa nak dunia dengan ilmu. Wa man arada al-akhirata fa'alihi bil ilmi. Nak akhirat pun dengan ilmu. Wa man arada huma. Siapa nak dua-dua sekali. Dunia pun dia mau, akhirat pun dia mau. Fa'alihi bil ilmi. Pun dengan ilmu. Punya dengan dapat ilmu, dengan memiliki ilmu, martabat kedudukan kita akan naik. Hadisnya berbunyi, an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala su'ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ayyun nasi akramu 'inda Allah qala akramuhum 'inda Allah atqakum qalu laysa 'an hadha nas'aluk qala fayusufu nabiyullah ibnu nabiyillah ibnu nabiyillah ibnu khalilillah qalu laysa 'an hadha nas'aluk qala fa'an ma'adil al-arab tas'aluni qalu na'am qal fa khiyaruhum fil jahiliyah khiyaruhum fil islam idha faqihu aw kama qal akhrajahu syaikhan. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu berkata, telah ditanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapakah orang yang paling mulia di sisi Allah? Lalu Nabi SAW menjawab, orang yang paling mulia di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Seterusnya mereka kata lagi, bukan ini yang kami tanya. Lalu Nabi menjawab, kalau begitu mungkin yang kamu maksudkan itu Nabi Yusuf AS. Kerana baginda seorang Nabi, anak seorang Nabi, anak seorang Nabi, anak kekasih Allah. Maksudnya Nabi Yusuf bin Nabi Yaqub seorang Nabi, bin Nabi Ishaq juga Nabi, bin Nabi Ibrahim kekasih Allah alaihi salatu wassalam. Mereka berkata lagi, bukan ini yang kami tanya. Terus Nabi SAW menjawab lagi, apakah kamu tanya tentang tokoh-tokoh daripada bangsa Arab? Mereka menjawab, ya. Lalu baginda bersabda, orang-orang yang baik pada zaman jahiliyah juga orang yang baik di zaman Islam ini apabila mereka alim dengan hal-hal agama. Hadis riwayat daripada Imam Bukhari dan Imam Muslim. Baik. Ayah-ayah, ibu-ibu dirahmati Allah Subhanahu taala sekalian. Hadis yang kita baca tadi banyak. Kalau nak bagi, saya bagi sikit dulu sebelum saya nak bagi penerangan hadis ni. Yang pertama sekali saya nak sebut, ayah-ayah boleh tengok hadis yang Arab tu. Bawah sekali kan dia tulis akhrajahu syaikhan. Kalau tengok dekat hadis Arab, bawah sekali tu dia tulis akhrajahu syaikhan. Syaikhan ni maksudnya dua orang syekh. Nah, dua orang syekh. Cuma antara mungkin ni sebagai satu maklumat untuk kita kongsi sikit-sikit lah. Boleh ambil sikit lah. Perkataan dua orang syekh ni, syaikhan ni maksudnya dua orang syekh. Kalau kita tengok dalam banyak ilmu Islam ni, dipakai perkataan syaikhan ni. Syaikhan ni dipakai. Perkataan syaikhan ni, perkataan dua orang syekh ni dipakai. Tapi kalau ilmu yang berbeza, dia merujuk kepada orang yang berbeza. Itu lain sikit. Kalau kita bercakap tentang ilmu fiqah, perkataan syaikhan merujuk kepada dua orang yang lain. Kalau kita mengaji dalam ilmu hadis pula, bila main perkataan syaikhan, dia merujuk kepada dua orang yang lain. Kalau mengaji ilmu sejarah pula, dia akan sebut juga, peristiwa ini berlaku pada zaman syaikhan. Peristiwa ini diriwayatkan oleh syaikhan. Peristiwa ini disebut oleh dua syaikhan. Syaikhan ni maksudnya dua orang syekh. Kalau mengaji ilmu sejarah, orang lain pula. Boleh bagi sikit Ustaz? Baik, dikaringkah lah. Kalau mengaji dalam ilmu hadis, macam contoh hari ni kita mengaji. Kalau mengaji ilmu hadis, dia sebut akhrajahu syaikhan. Diriwayatkan oleh dua orang syekh. Dua syekh dalam ilmu hadis ni maksudnya Imam Bukhari, Imam Muslim. Tu kalau dalam ilmu hadis. Kuala lepas ni ayah tumpah di mana-mana tulisan, riwayat dua orang syekh. Riwayat dua. Nah, riwayat dua orang syekh lah selalunya. Bola kepala syekh, Imam Bukhari, Imam Muslim. Tu kalau ilmu hadis.
kalau mengaji ilmu fiqh, khususnya mazhab kita lah, mazhab Syafi'i, dia akan sebut juga pendapat ini dikeluarkan oleh dua orang syekh. Bila sebut perkataan dua orang syekh, boh siap-siap dalam kepala kita. Maksud dia Imam Nawawi dengan Imam Rafi'i. Ha, tu dalam ilmu fiqh. Imam Nawawi, Imam Rafi'i. Doa. Kalau dalam ilmu sejarah pula, kalau sebut dua orang syekh, dalam ilmu sejarah lah, dia merujuk pada Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar. Dua tu pula. No? Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar. Jadi dalam hadis ni, dia merujuk, kalau ilmu hadis, dia merujuk pada Imam Bukhari, Imam Muslim. Sebab tu tengok terjemahan Melayu dia, disebut buku hadis, riwayat, Bukhari dan Muslim. No? Baik. Jadilah kita ambil sikit. Okay. Nabi SAW memberikan satu bahasa mudah kita sebutlah. Sahabat Nabi SAW tanya, sahabat bertanya, ya Rasulullah, siapakah orang yang paling mulia di sisi Allah? Siapakah manusia paling agung, paling mulia di sisi Tuhan? Nabi SAW menjawab, orang yang paling mulia di sisi Allah, orang yang bertakwa. Ini saya bagi gambaran hadis dulu, sekali kita tengok keterangan. Orang yang paling mulia, orang yang paling bertakwa. Maksud bertakwa di sini, orang yang menjaga diri daripada benda haram, itu orang bertakwa. Orang yang boleh jaga diri daripada, ataupun orang yang boleh melaksanakan apa yang diperintahkan Allah, boleh meninggalkan apa yang dilarang oleh Tuhan, ini dikira orang yang bertakwa. Siapa boleh buat apa Tuhan suruh, tinggal apa Tuhan larang, ini orang yang bertakwa. Dan orang, saya rasa yang ini tak payah bincang, untuk kotik dia sebut setiap minggu. Cuma ayah-ayah yang ada di sini sikit lah, saya sebut sikit lah. Takwa ni ada ulama sebut dia banyak peringkat. Banyak peringkat. Peringkat paling bawah sekali, tinggal benda haram. Siapa boleh tinggal benda haram, dia kira orang yang bertakwa. Takut pada Allah. Orang bertakwa, orang yang tinggalkan benda haram. Satu. Naik atas sikit, yang kata takwa ni apa? Orang yang boleh melaksanakan apa yang disuruh, meninggalkan apa yang dilarang. Yang ni pun saya rasa duk dengar sejak minggu lah, Tok Khotib duk baca. Ada satu peringkat, salah saya ambil satu lah, saya pun tak tahu banyak. Antara peringkat tertinggi dalam bab takwa ni, antara yang disebut oleh para ulama adalah taraka ma la ba'sa bihi li ajli ma ba'sa bihi. Antara peringkat takwa yang disebut takwa hak tinggi ni, kita tinggal benda hak tak ada apa-apa, tinggal benda hak tak ada apa-apa sebab takut satu hari nanti jadi apa-apa. Itu antara satu level takwa yang orang sebut takwa. Tinggal benda tak ada apa-apa sebab takut nanti jadi apa-apa. Tak faham tak eh? Lah saya buat contoh macam ni. Orang-orang yang bertakwa pada Allah ni, yang tinggi tingkatan takwa dia, hak ni betul-betul takut pada Allah. Kadang-kadang benda tu biasa ya, benda tu boleh, tak ada masalah, benda tu tak apa. Tapi dia takut kalau dia ambil benda yang tak ada apa-apa ni, dia terlibat dengan benda tak ada apa-apa ni, takut-takut satu hari nanti jadi apa-apa kat dia. Orang yang bertakwa sampai bab tu pun dia tak mahu. Contoh mudah macam ni lah. Dia ada ayah-ayah, contohlah tepi rumah kita ada pokok pelang. Ataupun rumah kita ni ada pokok belang. Okay. Buat tepi rumah lah. Rumah jiran lah. Rumah jiran kita ada pokok belang. Jiran kita duk abang kat kita lama dah. Abang Haji. Ni pokok belang ni Abang Haji. Kalau buah dia keluar, Abang Haji nak ambil-ambil lah. Ambil lah. Tak ada masalah Abang Haji ambil lah. Eh, nak makan tu ambil lah Abang Haji. Minyak mana nak ambil-ambil lah. Tak payah duk abang lah. Nampak? Tu contoh. Tuan pokok tu kata nak ambil lah, tak ada masalah, ambil lah. Okey. Tiba-tiba satu hari Allah Ta'ala rezekikan pokok tu berbuah. Selepas berbuah masa, kawan tu rumah pun lupa, buah tu dia mula berbuah. Bila dah berbuah, tengok nak masak dan sebagainya, kita ni jiran lalu-lalu balik kerja, tengok-tengok, oh dia buah dia banyak. Kita duk fikir dia bagilah. Itu dia kata ambil lah, nak ambil lah, nak makan, tak ada abang lah, ambil lah. Kita pun pergi ambil. Tengok sedap pula, buah tu dah lah, buah tak banyak. Kita pergi ambil separuh. Ada 5-6 biji duduk buah tu, kita pergi petik 3-4 biji. Balik duduk menyicah sekali lah. Tuan pokok pergi. Tuan pokok tu balik.
Dia balik, balik-balik dia tengok-tengok, ai, siapa curi buku buah aku pula? Curi pula dah. Siapa curi buku pelam aku ni? Aku baru duk berangan tadi, duk balik tu duk bincang nak bincang garam belacan. Siapa curi pula ni? Nampak? Aku tak halal kata aku curi. Nampak? Ni kawan bincang dah punya jiran ni. Dia ambil sebab dulu dapat kebenaran. Dia ambil pasal hari tu tuan puan pokok pergi. Ni tuan pokok balik duk ngamuk pula. Lepas tu main petang tu dia duk cerita pula. Aku puan hati tu yang siapa curi buah pelam aku. Duk cerita dekat jiran yang ambil buah pelam tu. Siapa curi aku tak halai. Nampak? Hari tu bagi. Tak ada apa-apa. Boleh ambil. Bagi kebenaran. Okey. Boleh ambil. Kan tak ada apa-apa. Lah ujung jadi apa-apa. Orang yang bertakwa sampai bab macam ni pun dia jaga. Benda tu dia ambil tak ada apa-apa. Tak ada masalah. Boleh ambil tak apa. Tapi orang yang sangat bertakwa, benda hak biasa macam tu pun dia tak mau terlibat. Takut satu hari nanti jadi apa-apa. Faham tak? Pelik bunyinya tak nak. Dah tak pelik. Sebab tu yang kalau dengar saya di Norma. Eh, saya buat contoh macam ni lah. Ni benda haram. Ya, ni benda haram. Ni syubhah. Ni halal. Nah, ni benda haram. Ni ni kira buat gambaran lah. Ni haram. Ni syubhah. Ni halal. Orang biasa. Orang biasa kadang hak halal pun dia kira halal. Okey, cantik. Hak syubhah pun dia berkata syubhah. Tak apa saya. Hak haram. Hak haram dia tinggal. Ni orang biasa lah. Orang yang bahasa mudah Muslim. Hak haram dia tinggal. Hak syubhah kadang dia sapu. Hak halal memang biasa lah. Ada sebahagian orang yang lebih takwanya kepada Allah, yang haram tinggal, tak buat. Yang syubhah pun tak buat. Dia ambil yang halal. Okey. Semua orang tahu belakang kan. Tapi ada sebahagian orang ni yang takwa dia sangat tinggi, yang halal pun tak buat. Yang haram pun tak buat, yang syubhah pun tak buat. Bahkan yang yang halal ni pun dia tinggal sebahagiannya. Seperti mana kalam Sayyidina Umar. Sayyidina Umar kata, kami meninggalkan 9/10 daripada perkara halal. Maksud dia apa? Bahasa mudah lah. Yang haram tak ambil, yang syubhah tak ambil, yang halal ni pun 90% tak ambil. Nasi apa Ustaz? Sebab takut jadi apa-apa. Makan nasi halal. Malah makan makanan halal. Makanan halal makan. Tapi takut makan banyak lagi melekalkan pada ibadat. Makan banyak lagi takut tidur banyak. Makan banyak lagi takut menyebabkan hati keras. Takut ada apa-apa. Orang bertakwa sampai tahap tu dia jaga. Kita tak lepas happy ya. Sampai tahap tu tak lepas happy. Lepas cerita lah. Kan? Boleh kongsi je lah. Nak, nak pi takak tu. Allah mudah-mudahan Allah tak lari. Baik. Jadi orang yang paling bertakwa kata Nabi SAW. Orang yang paling bertakwa. Itulah orang paling paling mulia sekali. Baik. Bila Nabi jawab macam tu. Para sahabat jawab. Bukan yang tu yang kami tanya. Kami bukan bukan itu yang kami maksudkan. Bukan kami nak tanya pasal orang paling bertakwa tu. Kami bukan nak tanya tajuk tu. Nabi kata kalau macam tu. Nabi Yusuf. Maknanya orang yang paling mulia di sisi Allah, Nabi Yusuf. Bersama Nabi Yusuf, pasal dia Nabi. Ayah dia Nabi. Tok Wan dia Nabi. Tok Nek atas dia pun Nabi. Mana dalam dunia ni keturunan macam tu? Tak ada. Nabi Yusuf, ayah Nabi Yusuf, Nabi Yaqub. Nabi Rasul. Atas kepada Nabi Yaqub, Nabi Ishaq pun Nabi dan Rasul. Atas Nabi Ishaq, Nabi Ibrahim, Nabi Rasul, bahkan Ulul Azmi. Mana ada dalam dunia ni keturunan macam tu? Lepas tu ayah-ayah kalau tanya, lepas tu kalau orang doa keturunan dia bagus lah, keturunan dia orang alim lah. Kalau dia keturunan Nabi Yusuf bin Nabi Yaqub bin Nabi Ishaq bin Nabi Ibrahim, kalau rasa nak act sikit silakan. Maknanya kamu ada, bahasa mudah ada sebab untuk kamu boleh rasa bangga dengan keturunan. Tapi kalau keturunan tak ada apa, tak usah sembang benda ya. Tak ya keturunan pun tak usah sembang ya. Sama, kita semua sama. Dan salah seorang daripada isteri Nabi SAW yang berketurunan Nabi Yusuf bin Nabi Yaqub bin Nabi Ishaq bin Nabi Ibrahim, Nabi ada lah. Nabi memiliki seorang isteri ataupun Nabi mempunyai isteri yang berketurunan Nabi Yusuf, Nabi Yaqub, Nabi Ishaq bin Nabi Ibrahim.
Nama apa isteri Nabi? Sayyidatina Safiyah binti Huyai. Sayyidatina Safiyah ni keturunan Nabi Yusuf. Ya no? Selesai. Baik. Nabi jawab tu poin yang kedua. Sahabat kata, bukan yang tu yang kami tanya. Kami bukan nak tanya pasal Nabi Yusuf. Nabi kata, kalau macam tu kamu tanya tentang tokoh Arab, kamu tanya tentang tokoh-tokoh bangsa Arab, kamu tanya tentang orang Arab kita ni kan? Sahabat kata, ya, kami tanya tentang orang Arab di kalangan kita lah. Nabi bersabda, orang yang baik di zaman jahiliyah adalah orang yang baik di zaman Islam. Nabi kata, orang jahiliyah dulu yang baik, masuk Islam pun baik, dia dikira baik, idza faqahu, bila dia alim dengan hal-hal agama. Maksud dia, bila dia berilmu. Rupanya orang jahiliyah dulu, bila masuk dalam Islam, dia tinggi kedudukan disebabkan apa? Ilmu. Pasal mudah kita ni mengaji ya. Poin dia apa Ustaz? Poin dia nak sebut berkaitan dengan ilmu. Saya nak ulas panjang. Nak ulas panjang tapi masa tak mengizinkan. Pasal hadis ni, kalau saya tengok dia ada, kalau dalam ilmu balaghah dipanggil uslubul hakim. Uslubul hakim ni maksudnya jawapan orang tanya. Orang tanya, tapi kita jawab atas pada jawab soalan dia tanya. Orang tanya soalan, kita jawab tinggi daripada dia, atas daripada dia. Ini dia panggil uslubul hakim. Allah Ta'ala sebut dalam Quran banyak. Cara ni banyak dalam Quran. Apa orang Quraisy tanya ataupun sahabat tanya, yas'alunaka 'anil ahillah. Orang tanya ni, wahai Muhammad, anak bulan sabit ni apa maknanya? Anak bulan sabit ni apa maknanya? Nah, tu bulan sabit tu lah, apa maknanya? Kalau kita jawab bulan sabit ni makna dia sekian macam tu lah. Jawapan tu sama level dengan soalan. Soalan tanya bab bulan sabit, jawapan pun cerita bulan sabit, sama level lah. Tapi dalam Quran Allah Ta'ala jawab atas ni, yas'alunaka 'anil ahillah, mereka tanya kamu tentang bulan sabit. Qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj, bagi tahu ini adalah waktu-waktu mengerjakan haji, waktu-waktu untuk mengerjakan haji, waktu untuk manusia dan waktu untuk mengerjakan haji. Jawapan tu atas daripada soalan bulan sabit. Maksudnya bulan sabit ni gambaran apa? Gambaran waktu untuk kamu, waktu masuk bulan baru dan juga waktu untuk kamu mengerjakan haji hampir tiba. Jawapan tu dia bagi atas pada soalan. Dia panggil uslubul hakim. Macam orang tanya, orang kita ada kan, kadang dia tanya, ni ayah, kita ni nak beli apa? Kita ni hidup nak beli apa? Kadang-kadang dia tanya hidup nak beli apa, kita jawab kemahin, nak beli apa? Nung, kira syurga. Kan, atas dunia ni tak perlu sangat, tak apa, nung, kita semua nak pergi syurga. Jawapan tu atas pada soalan. Soalan tanya bab dunia, dia jawab pergi terus sampai ke syurga. Wah. Mana saya nak cerita tu? Boleh faham kan? Kan? Tu sekadar selingan je lah. Ambil tahu tu. Kan? Dalam bahasa Arab dia panggil uslubul hakim. Kan? Dalam ilmu ma'ani. Baik. Cuba tengok keterangan sikit lah. Keterangan. Sesungguhnya ilmu itu telah mengangkat martabat siapa yang memilikinya. Nampak? Orang yang ada ilmu, orang ni akan diangkat martabat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Barang siapa punya ilmu, pasti tinggi martabat walaupun dia masih muda dan hanya dari keturunan orang yang miskin. Nampak? Sebab tu penting ilmu. Sebab tu kalau boleh mengaji, bolehlah mengaji. Ya. Suruh anak-anak mengaji. Ya. Suruh menentu mengaji. Ya. Suruh ahli keluarga kita mengaji. Mengaji. Ya. Orang mengaji ni banyak kelebihan. Nanti kita mengaji belakang. Atau rezeki murah. Tuhan jamin rezeki siapa mengaji. Orang mengaji, rezeki Tuhan jamin. Sebaliknya, orang yang tidak berilmu itu martabatnya rendah. Nampak? Tapi kalau tak ada ilmu, kedudukan dia rendah. Walaupun dia keturunan orang bangsawan ataupun keturunan orang kaya. Ayah-ayah yang mengaji pagi ni, Sayyidina Umar Abdul Aziz. Ni Sayyidina Umar Abdul Aziz, Khalifah Islam. Khalifah sebelum tu, siapa yang nak meninggal dunia, semua tinggal retah banyak-banyak. Tinggal retah tak ada ampun banyak untuk anak-anak Khalifah. Ya. Pagi ni tinggal, hari ni tinggal, hari tinggal ni. Tapi Umar Abdul Aziz, waktu dia meninggal dunia, harta dia ada berapa ratus ya? Kau berapa puluh ya? Dia simpan harta dia untuk anak-anak. Berapa puluh ringgit ya? Kau berapa ratus ringgit? Lebih kurang tu lah. Maksud dia sikit sangat. Bila pembantu dia tanya pada dia, waktu duduk tengah sakit, tanya, tunggu,
tongku tak tinggal harta ke anak-anak kah? Ke anak-anak tak tinggal harta kah? Dia jawab senang. Dia kata, aku tinggalkan ilmu untuk anak aku. Maksud dia, masa aku hidup, aku perhabis duit aku ni untuk bagi ilmu pada anak-anak. Aku perhabis duit untuk dia sediakan ilmu. Maksud dia, bagi ilmu ke anak-anak, aku tak bagi harta. Anak-anak aku nanti dengan ilmu, mereka akan dapat harta. Mereka akan dapat memperoleh harta dengan ilmu yang ada pada mereka. Maksudnya bila ada ilmu, nak cari harta senang. Tapi kalau aku tinggal harta pada mereka, tapi kalau aku ilmu tak bagi, aku duk pula tinggal harta. Ya. Cari ilmu bagi, beli tak ada. Cari ni beli, simpan tak ada. Cari ni beli, beli tu. Sampai belah padang meha apa beli. Nu pi sampai belah pau, nu pakai lah, pi sampai nu beli. Puluh-puluh-puluh. Maksudnya apa? Simpan kat anak. Ngaji tak bagi, ilmu tak bagi, tapi duk beli harta banyak. Umar bin Aziz kata, kalau aku bagi harta kat dia, aku tak ada nanti, mereka akan habiskan harta tersebut kerana mereka tiada ilmu. Beli harta banyak ni, lepas habis harta aku ni. Pasal apa? Pasal tak ada ilmu. Itu penting, Helan. Itu penting, ngaji. No, tambah yayah lah ni. Ni semua yang memang ngaji di Sungai Limau ni pun orang kaya-kaya mereka. Satu benda yang lah jadi masalah, antaranya isu faraid. Lah ni cukup besar isu faraid, pembagian harta bersyakah. Yang ni cukup besar masalah. Kalau ayah-ayah ada harta banyak, kalau boleh sediakan anak-anak kita supaya mereka faham ilmu faraid, ilmu pembahagian harta bersyakah. Bagi mereka reti. Kalau tak reti, silap-silap hari bulan, abang suruh yang reti sikit, dia bolak semua. Silap-silap hari bulan, Ustaz, bila keluarga kita tak reti paraib, yang ni pun banyak lah. Bini bolak semua. Ini pun ada. Ini tak tahu cerita. Suami meninggal dunia, anak-anak kecil lagi, bini sapu kat dia semua, tukar buah nama dia semua. Padahal bini ni patut dapat, ayah-ayah ada isteri. Isteri kita patut dapat 1/8 je harta kita, kalau kita ada anak lah. 1/8 je pun, tak banyak pun. Tapi dah tak tahu, dia sapu kat dia semua, Ustaz. Dia kontrol semua. Dapat duit suami, anu, ni, 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 duit bank, duit apa, dia kontrol kat dia semua. Tak ada, Ustaz. Belembang. Belembang. Kena suami isteri tu ada anak perempuan, anak satu keluarga tu, anak dia perempuan semua. Okay, perempuan kecil-kecil pula. Suami tu meninggal. Suami meninggal dunia. Tinggal isteri dengan anak-anak perempuan dorang kecil-kecil. Kalau ikut hukum paraid, suami yang meninggal tu, reta dia boleh pergi dekat pak menekan. Adik-beradik lelaki tu lah. Suami tu adik-beradik, suami akan dapat sikit. Dapat. Tapi oleh kerana hak ni budak-budak kecil lagi, isteri pun tak apa pandai apa semua, dah kena pak menekan. Pak menekan budak-budak ni. Adik pada suami yang meninggal tu, adik suami sapu semua. Dah. Banyak. Padahal memang adik suami tu patut dapat. Suami yang meninggal tu, ayah-ayah, kalau kita meninggal dunia, kita ada anak perempuan saja. Cuba bayang tengok, kita ada anak perempuan saja. Bayang je lah, anak perempuan kita 2 orang, anak lelaki tak ada. Kita meninggal dunia, isteri kita dapat, anak perempuan, mana anak perempuan kita dapat, adik kita dapat, adik kita hak lelaki perempuan, dia pun dapat lah sikit. Pasal kita tak ada anak lelaki-lelaki. Yang ada anak lelaki, setiap lah. Kita tak ada anak lelaki-lelaki, adik-beradik kita dapat. Ada setengah adik-beradik siapa? Dah. Buat macam mana duduk tempat tu lah ni? Masyarakat kita duduk pada tempat tersebut. Lepas tu, pakat-pakat kena jaga kat lah benda-benda macam ni. Lepas tu, kalau nak cantik, masa hidup bagi siap-siap. Cawah Ustaz, kalau saya mati Ustaz ya, memang tak aman Ustaz. Pok-pok ni berkeli ya, rebut kota Ustaz. Bagi je ya. Any question? Ada soalan? Tak, kena jaga lah zaman tu. Buat je lah, zaman tu. Hati je lah tu. Sama agak, kadang ayah-ayah kahwin 2. Yang mana kahwin 2 tu kalau boleh, kahwin 2, 3, 4, abang lah. Abang lah kat bini tu. Kalau rasa duk sakit tu, Ustaz, nak nazar tu, Ustaz, beritahu lah. Macam mana pun beritahu. Masa banyak kes kita jumpa. Bila suami meninggal dunia, suami kahwin 2, kahwin 3. Bila meninggal dunia, isteri pertama bolok semua.
Kata suami rumah suami ambil semua. Dia kata aku tak kira ni reta lelaki aku. Ni mereka ni rampas lelaki aku. Mereka tak ada hak. Padahal isteri kedua ada hak atas pusaka tu. Anak isteri kedua pun ada hak juga. Bini pertama aku semua. Beda kan anak-anak dia. Isteri kita makan harta cara salah. Anak-anak kita makan harta cara salah. Okay. Jahannam lah tak. Faham ke saya duduk cerita? Lain orang nak jaga tu benda-benda tu. Nah, ilmu lah yang menentukan tinggi atau rendahnya martabat seseorang. Bukan harta atau keturunan. Ayah-ayah yang mana ada kitab, siapa ada kitab, buat catatan terus di bawah tu. Hak ni kita ambil apa point terus daripada hadis ni. Tulis kat tepi buku tu, yang paling mulia, pilih tu, yang paling mulia di sisi Allah. Yang paling mulia di sisi, nombor satu, tulis itu, yang paling bertakwa. Yang paling bertakwa. Nombor dua, tulis itu Nabi Yusuf ke atas. Maksudnya keturunan Nabi Yusuf itulah. Nabi Yusuf ke atas. Nombor tiga, tulis itu orang berilmu. Nah, orang berilmu. Baik. Boleh noh, insya-Allah noh. Hadis yang keempat, yang gua orang. Ngam-ngam tujuh sebelah. No, boleh noh. Baik. Ayah-ayah, ibu-ibu yang rahmati Allah SWT sekalian, yang terakhir sebagai penutup. Saya sebut gini sini, tak apalah hadis yang keempat nantilah bulan depan lah. InsyaAllah lah. Tak apa. Dia mungkin dapat satu pun jadi lah. Saya sebut gini sini berkaitan dengan ada 3-10 yang istimewa dalam Islam. Ada? Sebut. Sebut. Kau tak sebut? Tak sebut ya? Okey. Sikit lah saya minta izin dalam 1 minit 2 lah. Dalam tahun hijrah, daripada dalam tahun hijrah lah, 356 hari ni, daripada bulan Muharram terhadap bulan Zulhijjah, ada 3-10 yang istimewa dalam Islam. Sebut dah kan? Dah kena? Okey, tak apalah. Ada 3 kumpulan 10 hari yang special, yang agung dalam Islam. Dia ringkas-ringkas je lah. Yang pertama, 10 hari pertama bulan Zulhijjah, yang hari tu kita sambut beberapa puluh hari lepas. Ni 10 hari yang special dalam Islam. Dan Allah Ta'ala hadiahkan dalam 10 yang istimewa ni, 10 hari pertama Zulhijjah, Allah Ta'ala hadiahkan hari Arafah. Yang ni pun saya rasa dah selesai. Kita semua tahu belakang, tak mau bincang panjang. Cuma nak sebut lepas ni, kalaulah Allah Ta'ala bagi rezeki jumpa lagi 10-10 hak special ni, nak minta tolong isi dengan kebaikan dalam 10 hari ni. Buat kebaikan banyak-banyak dalam tempoh 10 hari ni. Jangan ulun hari ke-9 saja. Daripada 1 Zulhijjah sampai 10 Zulhijjah, 10 hari raya lah. 9 Zulhijjah hari Arafah. Ada orang dia puluh 9, 1 sampai 8, dia biar macam tu je. Daripada awal Zulhijjah sampai 8 Zulhijjah, dia biar kosong macam tu je. Rugi je. Patutnya buat daripada 1. 1 tu puluh sampai hari. Satu. Maksudnya 10 hari pertama Zulhijjah. Poin yang kedua, 10 yang kedua yang agung dalam Islam, 10 hari pertama bulan Muharram. Ni nak main 5 hari ni. Lepas tu kalau nak pulun, jangan pulun 10 hari bulan. Nak pulun, jangan pulun 9 hari bulan. Nak pulun, pulun pada 1. Masuk-masuk awal Muharram pun kita pulun. Doa. Dan Allah Ta'ala hadiahkan dalam 10 kedua ni, hari Ashura. Selesai. 10 yang ketiga yang agung dalam Islam adalah 10 hari akhir bulan Ramadhan. Hak ni tak payah bincang. Semua orang tahu belakang. Allah Ta'ala hadiahkan Lailatul Qadar. Semua orang tahu belakang. Selesai Lailatul Qadar. Sebagai penutup, ada satu makcik, bagus juga lah. Soalan dia nampak simple, tapi bagus juga lah. Boleh kita ambil, saya pun ambil untuk saya lah. Dia tanya ustaz, ustaz tu sebut 10-10-10 ni. Kita nak buat apa ustaz? 10-10 ni nak buat apa? Maksudnya nak buat amalan apa, nak buat kebaikan apa, nak buat macam mana? Saya kata kat makcik tu, lah ni makcik, 10 hari akhir bulan Ramadhan. Okay. 10 hari terakhir bulan Ramadhan, siang makcik buat apa? Waktu siang. Dia kata siang puasa Ustaz, puasa Ramadhan. Okey. Masa puasa tu makcik buat apa? Dia kata
masa tu macam Quran, zikir lah, kau tidur lah, kau okey. Dia buat benda-benda tu lah. Makcik menyembang lah. 10 hari akhir, dia tak menyembang doa saya. Tengok TV ya, tengok TV pun doa saya. Apa saya buat? Jaga mulut, jaga mata, apa semua. Saya kata, hak tu lah makcik buat di 10 awal Muharram. Hak tu lah makcik buat di 10 awal Zulhijjah. Sama ayah. Siang tu buat benda tu kat lah. Sama ayah. Copy paste lah. Malam makcik buat apa? Dia kata malam, mayang maghrib, di masjid, mayang isyak, mayang terawih. Lepas tu, balik baca Quran sikit, lepas tu tidur. Tengah malam sehari bangun. Saya kata hak malam pun ambil pada hak 10 malam akhir Ramadhan tu lah. Buat macam tu juga lah di bulan Muharram. Buat macam tu lah bulan Zulhijjah. Malikan terawih lah. Terawih yang ada buat lah. Yang menjabat agama macam cukup lah. Ganti dengan semayang ni lah. Buat lah semayang taubat ke, semayang hajat ke, apa ke. Buat. Maksudnya isi malam tu dengan kebaikan. Boleh kan? InsyaAllah no. Jadi 5 hari kita main ni sama-sama lah pakat-pakat. Habak lah ke anak bini sekali. Habak lah. Mereka nak buat tak buat. Tu bukan tugas kita. Tugas kita bagi tahu. Tugas kita sampaikan. No. Mudah-mudahan mereka sama-sama dapat buat perkara-perkara yang baik insyaAllah. No. Jadi ayah-ayah ibu sekalian, saya rasa cukup sekadar itu dulu untuk pagi ini. Apa yang baik daripada Allah, yang buruk kalau dia sendiri, pakat-pakat bersiaplah. Nah, rasa-rasa tak lama ni, negara kita akan menghadapi satu pilihan raya yang baru. Nah, ulang sekali lagi ni, bila tak tahu. Tapi dia nampak gaya, semalam pun dapat maklumat lagi, silap-silap, tu ni lah. Wallahu'alam. Pakat-pakat bersiaplah. No, insyaAllah nah, mudah-mudahan kesilapan lama tidak diulangi semula. InsyaAllah. Jadi cukup sekadar itu. Sekian billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya' wal mursalin wa ala alihi washabbi ajma'in. Allahumma rabbana zidna 'ilma wa wassi' fi rizqina wa barik lana fi ma razaqtana waj'alna mahbuban fi qulubi 'ibadik wa 'azizan fi 'uyunihim waj'alna wajhan fid dunya wal akhirati wa minal muqarrabin. يا كثير النوال يا حسن الفعال يا قائما بلا زوال يا مبدئا بلا مثال فلك الحمد والمنة والشرف على كل حال صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. Jangan lupa nah patuhi SOP ya, saya dia duduk ada kulim kita no tak dekat jaga. Wallahu a'lam.